Yo, what's up guys? Jadi kali ini kita bakalan ngelanjutin series kedua kita ya, cuy. Atau series Minecraft kita yang part 2 nya ya, cuy. Oke, kali ini kita bakalan membangun rumah. Gua sudah cari lokasinya. Ini dekat tempat konkrit. Apa sih namanya semalam? Dekat-dekat gunung semalam ya, cuy. Dan ya, ini gua sudah sudah siapin item-itemnya buat bangun rumah. Dan ya, kita bakalan bangun rumah di atas laut ya, cuy. Waduh, GG Gaming gak tuh. Oke, seperti apa, kita mulai videonya aja ya, cuy. Oke. Oke, dan ya, di sini gua sudah siapin, dan ya di sini ada item-item gua yang sudah gua crafting ya, cuy. Ini gua kagak nge-cheat, kagak ngapa-ngapain, dan ya di sini oke, seperti biasa itu helm emasnya itu gua dapat dari zombie. Waduh, itu zombinya pakai helm lagi. Dan ya, di sini kita bakalan ambil-ambil dulu item-item yang kita butuhkan buat kita membangun rumah ya, cuy. Oh ya, gua lupa mau membakar yang namanya pasir ya, cuy, agar kita bisa buat kaca ya kan. Oke, kita bakalan ambil dulu coal-nya, lalu kita bakalan tahu ke sini. Kita bakalan potong ini menjadi dua ya, cuy, agar bisa jadi jembatan ke rumah kita ya, cuy. Oke, dan ya, ini daunnya fungsinya gua bakalan taruh sebagai pagar aja nih. Soalnya itu bakalan keren banget ya. Wow. Dan ya, di sini di sana aja ya kayaknya di situ. Oke, kita bakalan langsung aja kita bakalan taruh slab-slabnya. Apa sih namanya ini? Oke, kita bakalan lihat. Oke, smooth stone slab. Apa sih? Oke. Ini gua bakalan skip aja dengan cepat ya, cuy. Oke. Oke, dan ya di sini gua sudah buat jembatannya buat ke sana. Apakah ini terlalu pendek? Gua bakalan panjangin lagi. Dan ya, ini Minecraft gua rada-rada nge-lag. Gua bakalan gimana ya? Waduh, biar kagak nge-lag, gua bakalan coba biar kagak nge-lag aja nih. Oke, dan ya di sini lag-nya, waduh kok malah nambah lagi ya kan. Waduh, oke. Biarin aja lah. Oke, kita bakalan ini kita bakalan buat seperti ini buat jadi pagarnya ya, cuy. Oke ya, ini susah banget dah. Oke, apakah ini sudah jauh apa kurang ya? Waduh, ini kayaknya kurang sih. Soalnya ini waduh, mini crab gua nge-lag. Wow. Wow, sangat luar biasa. Oke lah, kalau begitu, kalau ini kurang panjang, gua bakalan panjangin lagi nih. Soalnya ini buat jembatan ke rumah gua ya, cuy. Oke, kita bakalan panjangin aja karena ini terlalu pendek ya kan. Oke, kita bakalan panjangin. Dan ya, di sini gua sudah panjangin. Dan ya, waduh, ini Minecraft gua kok nge-lag. Waduh, please lah jangan nge-lag. Waduh. Oke, ini kenapa ya nge-lag? Atau gua bakalan potong cang atau gimana nih? Waduh, ini nge-lag parah, men. Oke, dan ya, di sini gua bakalan buat dirt. Lapangan dirt buat kita buat rumah ya, cuy. Dan ya, ini gua singkirin atau gimana nih pulau kecil ini. Dan ya, di bawah sini ada, wow, keren banget ya, guys. Wow, keren banget ya. Oke, yo, ada drawnut. Ada drawnut, men. Oke, kita bakalan kagak bisa. Oke, bisa. Men, kagak bisa, men. Susah banget dah. Mereka ngelawan, ya kan? Waduh, oke, kita bakalan naik aja dah. Sial banget deketin mereka. Oh, men, satu kampung ngejarin gua 3 orang. Oke. 2 orang kagak sampai satu kampung, ya kan? Waduh. Oke, dan ya di sini gua sudah mempunyai beberapa dirt, dan ya ini cukup lumayan buat kita menaruh-naruh dirt. Dan ya di sini kita bakalan buat rumah di tengah-tengahnya. Dan ya tadi gua barusan mati dan untung aja item gua kagak hilang ya, cuy. Oke, langsung aja kita bakalan taruh aja, jangan kelamaan bacotnya. Waduh. Oke,
Oke, dan ya di sini gua sudah kelilingin, dan ya di sini bakalan buat rumah. Dan ya di sini nanti kagak usah gua apain, dan ya di sini tinggal lantainya doang ya kan. Makanya gua kagak tutupin jeret ya kan. Oke, dan ya di sini kita bakalan apain lagi sedikit lagi. Oke, dan ya di sini kita bakalan dan ya di sini sudah malam ya cuy. Oke, kita bakalan cepat-cepat aja tidur karena bakalan banyak mob di malam hari ya cuy. Dan ya kita bakalan tidur dulu soalnya gua kagak mau bermasalah dengan mob-mob yang ada di Minecraft. Wow. Dan ya di sini kita bakalan lanjutin lagi bangunan kita ya. Lantainya kita bakalan buat gimana ya guys? Kita bakalan buat gimana nih cuy? Oke, gua bakalan lihat-lihat dulu item yang gua bakalan buat gimana ya? Gua juga bingung nih. Oke, apakah lantainya batu aja, batu cobblestone? Oke, kayaknya begitu aja ya. Oke, biarin aja lah batu cobblestone. Yang penting kita punya rumah ya cuy. Dan ya, kita bakalan kelilingin ini dengan daun-daun agar cantik aja gitu ya kan. Oke, kita bakalan lakukan itu aja. Nanti kita bakalan buat dulu lantainya agar kita mempunyai sebuah rumah ya cuy. Dan ya di sini gua sudah membuat lantainya, dan ya ini cukup banyak juga ya memakan bahan cobblestone-nya. Dan ya kita tinggal membuat dindingnya, dan ya apakah kaca gua sudah siap, kita bakalan lihat aja karena gua tadi manasin kaca ya cuy. Wow. Oke, dan ya di sini kita bakalan ambil dulu oak log kita buat kita jadiin kayu. Dan ya di sini kaca gua tadi di mana ya kan. Oke, ini dia, kita bakalan ambil aja di sini. Dan ya sudah jadi kaca ya cuy. Oke, kita bakalan buat kacanya jadi tipis nih karena gua suka jadi tipis ini karena keren aja gitu ya kan. Kita bakalan buat aja. Oke, dan ya di sini kita bakalan buat dulu rumahnya dulu karena kita bakalan buat rumah di sini tujuannya ya kan. Dan ya, ini kayunya kok ada di sini ya kan. Kita bakalan hancurin dulu. Dan ya di sini kerangkanya sudah siap ya cuy. Dan ya kita bakalan tinggal taruh-taruh dindingnya, dan ya tinggal taruh-taruh kacanya ya cuy. Dan ya di sini kita bakalan taruh di sini, dan ya oke. Dan ya di sini temboknya sudah siap ya cuy. Dan ya di sini kita tinggal menaruh yang namanya kaca-kaca di sampingnya, jendela-jendela ya cuy. Dan ya di sini rumahnya di sini udah kelihatan ya cuy. Dan ya kita bakalan tinggal naruh atapnya. Dan ya di sini gua mau rencanain buat 2 tingkat nih atau gimana ya. Wow. Ini kalau 2 tingkat keren banget sih. Oke, kita bakalan coba aja 2 tingkat apakah bisa. Oke, kita bakalan coba aja, semoga bisa ya cuy. Oke, dan ya di sini gua sudah membuat tingkat 2-nya ya cuy. Gua bakalan tinggal membuat dindingnya, dan ya tinggal naruh-naruh kaca nih. Oke, dikit lagi tugas kita mau selesai cuy. Dan ya kita bakalan, ini gua barusan aja nebang 10 batang nih karena kurang. Waduh kok kurang ya kan, udah gua bilang tadi semoga jangan kurang. Oh ya, waduh gua lupa dindingnya kurang. Waduh, sekalian aturan tadi. Waduh, nyesel banget gua kembali ya kan. Oke, kita bakalan buat dulu ini.
Di sini kita bakalan hancurin dulu dan ya. Di sini sudah malam dan ya gua mau tidur dan ya ini rumahnya dikit lagi selesai cuy. Dan ya tinggal taruh-taruh seperti ini doang ya kan. Dan ya di sini gua sudah berada di atasnya ya cuy. Di sini gua tinggal memasang-masang atapnya soalnya ini sudah siap ya cuy. Dikit lagi mau siap ya kan. Dan ya kita mempunyai rumah yang bagus dan gua bakalan mendekorasi rumahnya ini ya cuy. Oke, dan ya di sini rumah gua sudah jadi ya cuy. Dan ya di sini kita tinggal butuh dekorasi dan ya ini cukup bagus juga sih. Tinggal butuh dekorasi dan lain-lainnya ya cuy. Oke lah kalau begitu. Oke guys, untuk series kedua ini dan ya skin gua kok Alex ya kan. Untuk series kedua ini sampai di sini dulu dan ya sampai jumpa di series ketiga ya cuy atau video lainnya ya cuy. Oke, terima kasih yang sudah nonton dan maklumi aja ya cuy. Videonya kagak jelas, waduh, karena gua kagak tahu cara membuat video build begini ya cuy. Karena itu membosankan banget dan ya terima kasih dan sampai jumpa di next video. Dadah. Did Oda just forget that melody? No. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of lockjaw. Baby, so cold, he's from the north, he's from the Canada. Bring me so low, I got nothing else that I can withdraw. Right out the door, I shut my wrist, they go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch, see me like la la la. Shut my stick, go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing like.